Lelaki orang kurang upaya OKU, kudung, kaki kanan dan teman wanitanya dihukum gantung sampai mati dan penjara 10 tahun oleh Mahkamah Tinggi Alor Setar atas dua pertuduhan mengedar serta memiliki dadah 2 tahun lalu. Hakim Dato' Hashim Hamzah menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Samri Hashim dan Salina Tia Taudin selepas berpuas hati apabila pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Muhammad Samri yang berpakaian t-shirt merah dan seluar jeans biru turut dikenakan 10 sebatan kerana memiliki dadah. Salina yang juga ibu tunggal anak tiga turut kelihatan sebak sebaik dijatuhkan hukuman itu sebelum sempat menemui dua anaknya yang datang bersama keluarga ke mahkamah.